Kemeriahan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Bandar Sibu hari ini kian terasa. Jadi untuk perkembangan terkini, kita terus saja bersama wartawan Muhammad Al-Hadi. Silakan Hadi. Terima kasih rakan setegas di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Prihatin. Hari ini pelbagai program dan acara telah diadakan sejak awal pagi tadi untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan yang diadakan di Bandar Sibu untuk tahun ini. Dan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai apa antara program dan apa lagi aktiviti yang akan diadakan sepanjang hari ini dan apa lagi persediaan yang sedang dijalankan untuk sambutan pada malam ini, kami bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah untuk menerangkan apa lagi aktiviti menarik yang sedang berlangsung di Bandar Sibu sekarang ini. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini, Datuk. Ya, sama-sama. Selamat Hari Malaysia. Jadi, Datuk, difahamkan pelbagai program telah berlangsung sejak awal pagi tadi. Boleh Datuk jelaskan apa lagi program yang telah berlangsung hari ini dan apa program yang sudah dihadiri oleh Datuk sejak awal pagi tadi? Ya. Hari ini ada program Information on Wheels oleh Jabatan Penerangan. Kita pergi ke dua lokasi mengedarkan Jalur Gemilang. Ya. Saya, Dato' KSU dan pimpinan tempatan, mula-mula kita ke Bandung Walk, kemudian kita ke food court di market dan food court di Sibu Jaya. Meriah sekali. Kita bagi-bagi bendera, menyanyi. Tadi di Bandung Walk, tengah-tengah sarapan tu, bangun semua sebab menyanyi lagu Negaraku. Sangat-sangat menarik. Dan semalam sebenarnya saya, Dato' KSU, kita di Sungai Penasu, di Rumah Panjang, ada program Community at Merdeka, Merdeka at Community. Itu program untuk kita menggelorakan lagi semangat Malaysia, semangat Hari Malaysia sambutan. Jadi memang meriah. Dan saya fikir petang ini masing-masing tim bersedia untuk kemuncak malam ini. Jadi, Tok, difahamkan juga jemputan untuk sambutan malam ini juga dihadkan untuk mematuhi prosedur operasi standard yang telah digariskan. Jadi, apa saranan Datuk untuk rakyat Malaysia di luar sana yang ingin bersama-sama kita untuk menyaksikan sendiri sambutan malam ini? Pada malam ini, mulai 8.30, TV1 akan menyiarkan secara langsung sambutan Hari Malaysia dari stadium tertutup Sibu. Saya minta maaflah kerana kita memang asalnya nak penuhkan di dalam dan di luar stadium, tapi kerana nak menjaga SOP khususnya penjarakan sosial, jadi undangan sangat-sangat terhad. Tapi saya seru rakyat Malaysia untuk menonton di TV1. Kita ada rancangan-rancangan menarik, ada ucapan-ucapan tetapi juga ada persembahan-persembahan kebudayaan yang melambangkan kesatuan Malaysia pada malam ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami untuk tengah hari ini. Sekian sahaja laporan yang kami bawakan dari Bandar Sibu ini. Untuk semua rakyat Malaysia, pastikan bersama-sama kami pada malam ini untuk menyaksikan sendiri sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 8.30 malam di TV1. Sekian sahaja laporan saya, Al-Hadi Syamsawi dari Bandar Sibu. Kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri.